Tim SAR berhasil menemukan satu orang korban dari upaya pencarian terhadap 6 korban hilang pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Hingga sore ini dari 25 korban, 20 diantaranya telah berhasil ditemukan. Pencarian korban hilang akibat bencana banjir dan longsor di Pacitan terus dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di Kecamatan Kebon Agung, Tulakan, Arjosari, dan Kecamatan Nawangan. Sejumlah alat berat diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Sementara masa tanggap darurat bencana Pacitan ini diperpanjang hingga 12 Desember mendatang. Tim Basarnas akan fokus terhadap pencarian para korban hilang, penanganan pengungsi, serta rehabilitasi. Bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Pacitan Selasa lalu telah menyebabkan korban jiwa sebanyak 25 orang. 20 diantaranya berhasil ditemukan dalam kondisi tewas, sementara 5 orang masih dalam pencarian.